dari Lapangan Merdeka menuju ke Tembung, menuju dari Lapangan Merdeka menuju ke Amplas, Lapangan Merdeka menuju ke daerah Tuntungan, baru Lapangan Merdeka menuju rute yang mana ya? Karena Belawan enggak ya? Belawan. Dan sebelah kiri saya ini inilah apanya pusat stasiun kereta api kawan. Waka-waka lah jadinya. Stasiun kereta api kawan, inilah pusatnya yang ada di Kota Medan. Kita arah sana dulu guys, jelas. Jangan begitu aja yang kita sorot ya kan, Kota Medan yang kita sorot. Olimpi. Baru Medan Mall. Jadi kemana keadaan? Jadi orang yang di luar Kota Medan penasaran kemana Olimpi, Medan Mall. Jadi kita akan kasih tahu videonya, video yang sekarang ya. Oke teman-teman yang ada di luar Kota Medan, like dan komen, karena saya ini mengambil video Kota Medan setiap harinya dan mengupdate terus keadaan Kota Medan. Jadi masalah di Kota Medan ini, yang pertama jalannya masih banyak lubang. Yang kedua macet. Kalau soal macet itu udah biasa lah. Yang ketiga, katanya masih banyak sampah-sampah semraut. Ini Uni Pelajar yang sebelah kiri saya nih, Uni Pelajar. Medan Mall. Baru ini Olimpi. Medan Mall sama Olimpi agak berdekatan dia. Jalan Dr. F.L. Tobin. Medannya udah mulai sepi dia. Medannya sepi karena
kebetulan saya menyorot pas hari Minggu ya kan. Iya kan terus bilang ya, iya kan. Rumah sakit Delhi, rumah sakit umum